Ya guys, Persib Bandung versus Madura United Liga 1 Indonesia 2021-2022. Siaran langsung Indonesia hari ini Sabtu 13 Maret 2022. Jika kalian membaca berita ini sekitar pukul 18.15 menit waktu Indonesia Barat, artinya pertandingan sedang berlangsung. Pertandingan Liga 1 hari ini akan mempertemukan antara Persib Bandung versus Madura United. Laga ini akan berlangsung di Stadion Gelora Ngurah Rai, Bali pada sore nanti. Persib sedang bersaing ketat dengan Bali United dalam perburuan gelar juara Liga 1 musim ini. Pasalnya, pasukan Robert Albert hanya terpaut 3 poin. Jika bisa mengalahkan Madura United, mereka bisa menyamai torehan poin Bali United walau mungkin untuk sementara. Hanya saja, ini bukan perkara mudah. Persib punya modal bagus berupa 3 kemenangan beruntun, di mana korban teranyarnya adalah Arema FC yang dihajar 2-1. Di sisi lain, Madura United sedang terseok-seok karena telah melewati 4 laga terbarunya tanpa hasil positif, yakni 3 imbang dan 1 kalah. Tapi perlu diingat, Madura United lebih dominan jika tidak dari rekor pertemuan. Saat bentrok pada 4 Desember 2021, Persib memang bisa menang 1-0. Hanya saja, pada 4 perjumpaan sebelumnya dengan Persib, Madura United mencatat 3 menang dan 1 imbang. Dengan kata lain, sulit memprediksi siapa yang bakal merebut 3 poin. Oke guys, tentunya kita nggak boleh melewatkan serunya pertandingan Persib Bandung versus Madura United hari ini ya.